Salam Sportnesia. Bayangkara FC memiliki ambisi besar di laga kontra Persib Bandung dalam lanjutan partai tunda pekan 18 Liga 1. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pelatih sementara Bayangkara FC, Gendut Doni. Gendut Doni mengatakan Bayangkara FC sudah menempuh persiapan secara baik dengan memanfaatkan waktu yang ada untuk menghadapi klub yang pernah dibelanya ketika masih aktif bermain. Sejumlah cara juga disiapkan Bayangkara FC, termasuk mempelajari skema Persib yang tampil berkarakter ketika ditangani Luis Milla Aspas. Meski ini laga tunda, Gendut Doni memastikan timnya tak akan peduli akan hal tersebut. Pasalnya laga ini amatlah dinantikan oleh anak asuhnya untuk kembali memperbaiki posisi tim di papan klasemen. Kami dari tim Bayangkara FC sudah mempersiapkan tim untuk menghadapi tim kuat Persib Bandung. Meskipun bisa dibilang ini laga yang tertunda, tentunya ini adalah partai yang kita nantikan sejak lama, kata pria berusia 44 tahun itu. Pelatih yang juga mantan pemain Persib Bandung itu juga memastikan Bayangkara FC akan tampil habis-habisan semaksimal mungkin demi memberi tekanan kepada Persib Bandung. Ditambah lagi anak asuhnya juga sudah dibekali pemahaman taktikal yang bisa diaplikasikan di laga nanti malam. Kita sudah mempersiapkan tim ini sebaik mungkin dan pasti akan memberikan tekanan luar biasa untuk Persib agar tak bisa berkembang dengan taktikal yang sudah kita persiapkan sebelum keberangkatan, tutup Gendut Doni. Laga Persib kontra Bayangkara FC akan digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jumat malam, disiarkan langsung Indosiar pukul 8:30 malam.